masjid adalah guru takmir dia. Tapi bila sebut bab Al-Quran, sebab saya pun mengajar di kampung, sebut saja bab Al-Quran, tak datang tuan. Macam ni kan, masjid besar, tapi bila sebut belajar Al-Quran tak datang. Apa sebab tak datang? Jawab itu lah, pasal tak tahu baca. Tak tahu baca, nanti kan disuruh lah dia, ustaz ni baca seorang-seorang kan, mampu pula dan kan. Sudah sekali datang baca seorang-seorang pula kan. Tak, itulah kaedahnya pula kan. Orang yang jadi guru ni pun nak faham juga kan. Pernah juga guru saya dulu kan, saya ajak guru saya tu mengajar di tempat saya, ya, datang belajar, datang mengajar Al-Quran. 3 bulan je, mana pergi kan. Dia kata mula-mula tu ramailah 20 orang, lepas tu kurang, tinggal 2 orang, Bilal dengan Imam. Dia Bilal dengan Imam, mana pergi, apa nak berhenti ustaz? Nah, dia kata tak ada orang, kalau mungkin kurang tinggal 2 orang je, Imam dengan Bilal tinggal, yang lain mana pergi? Seorang tak datang lagi dah. Oh, apalah sebab itu ke? Saya pun tak tahulah kan. Rupa-rupanya bila saya selidik-selidik, macam itulah kaedahnya. Setiap kali datang macam ni kan, kena baca seorang-seorang. Sebab diwajibkan, dia kata dalam Al-Quran mesti talaki. Kadang-kadang ada guru berpandangan di macam tu. Talaki ni maknanya seorang-seorang kena baca. Setiap tidak-tidaknya satu ayat kena baca untuk tak tahu, dia kata dia punya lidah tu betul ke tak betul, kena tengok gitu kan. Itu berguru yang betul-betul perhatin kepada anak murid dia. Dia sampai begitu sekali. Tapi orang lelaki ni tak mau dia dah. Orang perempuan lain sikit, agak saya lah kan, orang kita lah, kita sesama kan. Dalam kaedah yang macam tu, tak boleh apa namanya disuruh baca seorang-seorang ni, ya. Kerana kita lelaki kan, kita tahulah kan, kadang-kadang kita bukannya faham semua kan, tahu semua. Kadang-kadang bila disuruh kita tak mau kan. Saya sendirilah macam tu, kalau disuruh baca tu tak nak baca dah. Memang saya belajar dulu macam tu, tak nak belajar dah. Saya yang saya baca masa saya budak-budak lah, dah tua tak suruh, tak nak saya baca dah kan. Memang macam tu kaedahnya orang lelaki. Orang perempuan lain disuruh dia takut, disuruh baca. Lelaki tak mau dia. Jadi kaedahnya macam tu lah kita, ya. Jadi minta maaf tuan-tuan, saya memang tak suruh tuan-tuan baca seorang-seorang lah. Tu kaedah saya baca, saya sengaja. Ya, saya tak suruh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak baca seorang-seorang, nama talaki, datang rumah saya, bawa ayam 3 ekor, ayam bawa pulut panggang apa semua kan. Lepas tu kita baca seorang-seorang. Macam tu. Dia namanya talaki ni seorang-seorang. Ataupun datang 2 orang, 3 orang, ajar seorang-seorang. Tu baru talaki. Ya. Dalam majlis umum macam ni, kalau kita baca seorang-seorang, itulah dia kaedah dia. Daripada 20 orang ni tinggal seorang, tinggal berdua jelah. Ya. Orang yang boleh baca je lah, yang tinggal orang tak boleh baca apa hal. Ya. Jadi kita nakkan sama-sama, walaupun tak boleh baca, berkongsi. Itu nama berkongsi. Kita dengar tu pun dah dapat pahala dah, sebab sebelah dia ada malaikat, malaikat bantu dia, malaikat bawa pahala orang yang mendengar ni jumpa Allah SWT. Beri pahala orang ni, beri keganjaran pahala orang ni. Dengar je, tak baca pun tak apa. Itu dia ya. Dan dia, orang yang tak baca ni pula, menambah pahala bagi orang yang baca. Menambah pahala bagi orang yang baca. Orang yang baca dapat 2. Di samping dia belajar, dia baca pula, dapat 2 pahala. Jadi dia menambahkan pahala bagi orang yang baca, walaupun dia tak baca. Dan dia dapat 1 lah. Dia tak baca, dia dapat 1 lah. Orang yang baca tadi dapat 2. Jadi kita rebutlah peluang kan. Walaupun kita tak baca, kita datang dapat pahala. Ya, itu yang penting. Jadi sama-samalah kita apa namanya berjemaah begini ya, sekurang-kurangnya kita dapat dengar, Allah beri ganjaran pahala kepada kita. Mudah-mudahan kita dicucuri rahmat ya, dan mendatangkan keinsafan dan keinginan untuk kita belajar dan baca Al-Quran setiap hari.